Kembali lagi di Asal Asli atau Palsu. Dan di segmen ini kita akan mengetahui sama-sama pemirsa siapa yang akan keluar sebagai juara dan mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah. Sebelum voters memilih, terlebih dahulu saya akan membacakan profil secara lengkap dari masing-masing peserta kita di episode kali ini. Saya akan mulai dari peserta kita yang pertama, Agung Faturrahman alias Agung Fatur Mudi. Kesehariannya bekerja dan membantu orang tua berjualan empek-empek. Agung tergolong anak yang sangat gigih dan sayang terhadap orang tuanya. Dan tentunya di episode asal kali ini, dia mengikuti atau dia merasa mirip dengan Dede Cungkring. Bisa dilihat kembali voters, sebelum Anda memilih nanti, apakah Agung yang menjadi pilihan Anda atau bukan. Baik, kita lanjut ke peserta kita yang kedua, Yayang Anggrenesia. Selain mencintai Indonesia dengan travelingnya atau tempat destinasi atau wilayah tujuan dari tempat-tempat indah yang ada di Indonesia, dia juga suka dengan dunia foto. Terbukti dengan prestasinya memenangkan lomba foto dengan hadiah yang tentunya tidak pernah ia lupakan. Yayang merasa mirip dengan Aurel Hermansyah dan dia memiliki cita-cita untuk terus memajukan dinas pariwisata di Indonesia. Maaf, saya agak sedikit terganggu dengan peserta kita yang ketiga, karena itu lanjut kita ke peserta kita yang ketiga, yaitu Pangga Dwi Sasongko. Ya, tampangnya yang sangat serius membuat ia sering dibilang mirip dengan Bang Sapri. Kesehariannya ia berdagang soto, terus kadang-kadang jadi pekerja bangunan, dan keterbatasan biaya membuat ia tidak sanggup melanjutkan pendidikan, padahal semasa sekolah ia cukup berprestasi. Pangga Dwi Sasongko, apakah itu nanti yang menjadi favorit voters kita? Baik, profil dari ketiga peserta sudah saya bacakan, dan sekarang saatnya untuk voters memilih. Silakan memilih dari sekarang. Baik, sekali lagi voters, pilih salah satu di antara tiga peserta ini. Klik aja namanya, kemudian tapi ingat baik-baik lagi. Apa tadi yang udah ditunjukin sama peserta kita? Performance-nya, looks-nya, bentuk wajah, bentuk badan. Kemudian lihat kembali usaha peserta yang berusaha mirip dengan tokoh yang ditirukannya. Apakah dia benar-benar bekerja keras? Ataukah tidak? Voters, takdir mereka untuk mendapatkan 5 juta rupiah itu ada di tangan kalian. Jadi pilihlah secara objektif sekali lagi. Ya. Baik. Kita masih memberikan waktu pemirsa. Karena 5 juta rupiah itu bukan uang yang sedikit. Jadi harus memilih secara sungguh-sungguh. Apakah Agung yang akan menjadi juara, ataukah Yayang Anggrenesia, ataukah Pangga Dwi Sasongko? Sekali lagi, keputusannya ada di tangan voters kita, dan waktu untuk voting sudah kita tutup. Vote sudah kita lock. Dan untuk episode kali ini, yang menjadi pemenangnya adalah
pemenang asal episode kali ini. Dan tentunya jangan berkecil hati untuk yang belum menang. Masih ada kesempatan lainnya buat pemirsa yang ada di rumah yang mau ikutan casting juga. Jangan khawatir, alamatnya ada di bawah sini ya. Semua bisa ikutan casting dan tidak dipungut biaya. Sekali lagi selamat untuk pemenang mendapatkan 5 juta rupiah dipotong pajak. Dan kita akan selalu hadir setiap hari Sabtu dan Minggu setiap jam 5 sore cuma di Trans 7. Oke, sekarang semuanya berdiri. Kita juga rame-rame di hari kasih sayang ini. Dan untuk pemirsa di rumah juga, mari sebarkan kasih sayang ke seluruh dunia ya, supaya hidup di Indonesia ini khususnya lebih aman dan tentram. Saya Gilang Dirga, host yang kece badai pamit. Sampai ketemu lagi di Asal Asli Atau Palsu. Aku kok bersama dia.